Hari Nora Sufi mewakili seluruh siswa, terutama pengurus OSIS SPK SMA N Banua Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dalam penanganan wabah COVID-19 melalui program donasi kami bersama Banua Lawan COVID-19. Terus salurkan bantuan Anda melalui program donasi kami, karena bersama kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuh Miran, Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin, Ketua MKKS SMA Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada saat ini, kondisi yang baru ada wabah pandemi COVID-19 ini, MKKS SMA Provinsi Kalimantan Selatan menggalang dana, mengumpulkan dari dermawan, baik dari kepala sekolah, guru maupun orang tua siswa, yang dana itu akan kami gunakan untuk keperluan kawan-kawan yang kena musibah COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan ini, saya selaku Ketua MKKS mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa, khususnya orang tua siswa di SMA Banua. Sumbangan sudah kami terima, dan perlu saya sampaikan, uang yang kami kumpulkan itu kami gunakan untuk keperluan. Pertama, membeli sembako. Sembako itu akan kami bagikan kepada paman-paman sekolah, acil-acil kantin sekolah se-Kalimantan Selatan. Sudah terdata itu 1.295 orang atau 1.300-an itu akan dapat sembako isinya beras, minyak goreng, gula, sarden, mie instan, dan lain-lain. Insya Allah dana yang pian serahkan kepada kami, kami salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Di kesempatan ini sekali lagi terima kasih atas partisipasi pian semuanya. Mudah-mudahan Allah mengganti berlipat ganda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.